kan, takut suntik ya. Aduh, habis main capek banget. Cuacanya panas banget ya. Ini pengen makan yang dingin-dingin. Enaknya empat es krim nih. Mama. Ya. Anak mama, ngapain nih manggil-manggil mama? Ada apa? Mau beli es krim. Ya bentar ya, Mama ambil uang dulu ya. Mama baik dah. Nih, Mama kasih uangnya untuk beli es krim. Tapi ingat, jangan kebanyakan makan es krimnya ya. Nanti ini kembaliannya kamu kasih Mama lagi ya. Hati-hati ya. Hai, tukang es krimnya. Aku mau beli. Hei. Mbak, jualan apa Mbak? Ya, es krim. Aku mau beli. Ada rasa apa aja Mbak? Coba. Mbak, es krimnya enak-enak. Baru-baru lagi. Aku harus beli 10 nih. Kalau 1 kurang harus beli 10 nih. Aku beli 10 ya Mbak. Iya. Silakan dipilih. Didorong ya. Ini juga. Hei. Mbak habis 10 ini. Ini uangnya. Kasih. Sampai. Yes, itu udah happy. Alhamdulillah. Gua happy. Bilang sama mama jangan kebanyakan makan es krim jadi sakit gigi nih. Coba nyanyi dulu. Ini dulu coba dicek lagi. Nah, giginya bolong-bolong. Yaudahlah ya. Nah, mama telepon dokter dulu ya. Jangan nangis dulu ya. Tenang dulu ya. Halo, selamat siang Pak Dokter. Halo. Halo, ada yang bisa dibantu? Pak dokter bisa datang ke rumah? Ini anak saya sakit nih Pak dokter. Oh iya, dokter akan segera ke sana ya. Oh iya Pak dokter, ditunggu ya. Ya terima kasih. Bentar ya, tunggu ya. Dokternya di sini ya.
Lucian, Dokter mau siap-siap nih. Berangkat. Assalamualaikum, dokternya datang. Waalaikumsalam. Oh, dokternya udah datang, silakan masuk Pak Dokter. Ini Pak Dokter, kasihan yang sakit gigi ini Pak Dokter, tolong diobati Pak Dokter ya. Ya. Iya nih Pak Dokter. Wes Pak, dia nih sih. Terbaca dulu ya. Jeli Pak Dokter. Oh, sehat kok. Giginya sakit, Dokter. Tepuk jengkol ya. Bukan buat jengkol, Dokter, tapi buat pete. Pete. Tapi kalau abis makan pete jangan lupa gosok gigi ya biar gak bau. Coba dokter periksa giginya. Dokter periksa dulu ya. Hey. Giginya pada renggis ini. Gak apa-apa kok Fatima. Pasti pelan-pelan dokter nyebutnya. Gak apa-apa ya, nurut sama dokter ya. Biar cepat sembuh ya. Iya ke dokter, pelan-pelan nih Pak Dokter ya. Biar